Dilansir dari gelora.com, Jokowi serang Partai Gerindra. Prabowo tak mau membalas. Dia mengatakan, saya nggak tega, kasihan. Mantan jurnalis senior Nanik S. Deang mengaku bertanya kepada Prabowo Subianto usai debat capres-capres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari. Nanik menanyakan mengapa Prabowo tidak membalas serangan Presiden Jokowi kepada Partai Gerindra yang disebut banyak mencalonkan koruptor. Namun jawaban Prabowo membuat Nanik kagum. Saya nggak tega, kasihan, tulis Nanik, menirukan jawaban Prabowo dikutip dari akun Facebook miliknya. Berikut postingan lengkap Nanik S. Deang. Tidak tega. Masya Allah, hatimu terbuat dari apa, Bapak Prabowo Subianto? Usai debat, saat kami semua bertanya kenapa tidak membalas serangan petahana yang secara emosional menyerang Partai Gerindra. Padahal masyarakat semua tahu partai pendukung dialah yang korupsinya paling banyak. Pak Prabowo dengan tersenyum mengatakan, saya nggak tega, kasihan. Katanya, dan kami sambut dengan desahan napas panjang. Bahkan menurut Sandiaga Uno, sempat ada kesempatan dia mau membalas serangan petahana dan minta waktu ke Pak Prabowo 30 detik saja. Namun Pak Prabowo Subianto melarangnya. Demikian ditulis oleh Nanik S. Deang dalam akun Facebooknya.